Hello, this is Sanders. Name is Razor Dude, and today, my friend, we're gonna do a video called vlogging. Yeah, hari ni aku nak buat lain daripada lain sikit, iaitu aku akan buat video surprise pada aku punya kembar. Apa kenal tak? Apa Rizal Dude? Tu kembar aku kepada yang tak tahu lagi, yang dah tahu tu buat-buat tahu cukup lah kan. Kalau yang tak tahu tu, inilah info yang terbaru lah kepada abang semua. Nama dia Rizal lah. Aku Reza, dia Rizal. So dia Rizal Dude, aku Reza Dude. Jadi dia kebelakangan ni dia duk asyik nak cakap, Reza aku nak gaming PC tu. Dia PC tak power tu tau. So susah nak buat video dengan dia sebab PC dia tak berapa nak padu. Jadi aku pun plan nak beli lah satu PC dekat dia kan. Aku nak surprise dekat dia satu PC yang dia boleh main game semua lah. Kira macam padu lah. So bajet aku untuk aku beli PC tu dalam tak lebih RM2,000 lah kan. Paling kuat tak lebih RM2,000 lah untuk dia lah. Jadi aku ada contact Instagram ni nama Racun Tech lah. So aku bagilah harga list aku, bajet aku. So dia kata boleh, bajet ni dia tolong kira semua lah. Ya, macam bajet tu kira boleh macam takat jangan lebih RM2,000. So pada tim Racun Tech tu nama dia Azran, dia contact aku. Jadi dia bagi aku alamat semua untuk turun ke sana, untuk usah-usah sikit apa yang ada sana. Okay, jadi tanpa buang masa, jom kita drive dulu. Mana boleh rekod sambil drive, gila nak mampu eh. Okay, jom. Okay, kita dah sampai di lokasi Racun Tech dekat Setia Alam. Jadi mari kita menuju ke destinasi. Ui, boleh berbahasa. Ui, tersasul bai. Okay, lokasi Racun Tech ni terletak di Setia Alam. Jadi kalau hampa nak main sini, hampa boleh waste Racun Tech. Dan dia punya tempat tu atas kedai Brass and Spice, third floor. So kalau hampa naik lift, hampa nampak stiker tu, hampa tekan. Aku tak tahu lift ni besar dah tapi kecil. Aku duduk ghost time, ghost time aku degang. Dah sampai. Okay, kita dah sampai third floor. Mari kita masuk. Assalamualaikum. Aku jumpa orang ni kau. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello. Senang juga ni tempat ni lah. Allah Akbar. Assalamualaikum. Okay, wuih. Banyak betul barang. Dia first time jumpa ni? Haa. Selalu jumpa dalam apa? Skype kan? Skype ke Discord ke kan? Skype apa semua? Ni geng, Anam kan? So jangan lupa subscribe dia punya YouTube channel, okay? Aku link aku letak kat bawah, okay? Okay. Ni Reza Dude. Dah sampai dah? Dah, ni fake lah. Sorry. Oh, fake eh? Sorry lah. Oh. Saya suka fake. Ini okay. Kena racun ni masuk ni. Bahaya kena racun ni. Ini bukan racun tikus ni, racun kipas ni. Lain macam yang racun ni. Satu RAM 16GB. 16GB. Ini first time ni tengok prosesor Ryzen ni depan mata. Selalu orang pakai Intel kan? Intel kan? Ini first time kan? Semua kata, wih Razer, ni Ryzen Intel tak pakai? Wish, malah lah yang Intel sekarang. Padahal member ni pakai kan? Grafik kad untuk dia. Oh, 1070. Uish. Asyap no. 8GB punya version. 8GB ah. Yes. Warranty 5 tahun. 5 tahun. Padu duit warranty. Ha. Padu duit. Eh, mana ni? Copyright. Aduh. Okey. Oh, power supply. Dia kan.
Kat sini ada jual RTX tak? Ada? RTX. RTX. Ha. Ada lagi. Lagi cepat habis stok kan? Banyak lah. Nak mana satu boleh pilih? Nak mana satu? Tanya satu. Jadi je. RTX TTI. 1070. RTX 2080 je tak ada. Itu semua deretan RTX. Lagi 6 bulan kot. Lagi 6 bulan kot. Kalau yang ada cari 1070 Ti dengan 1080 ni last lah. Kau ni tak ada dah. Ni last lah. Last batch ni. Bersempat beli lah tapi brand apa atau Galaxy tu. Galaxy from Taiwan. Ui. Dia famous kat Europe. Kat sini baru nak start. Oh nak start, baru nak up lah. Yeah. Tapi okey je. Warranty wise. Ni power supply dia 600 watt. Full modeler. Okay. Casing. Ah, casing dia ada dua pilihan. Dua pilihan? Yang tadi tu warna hitam. Satu lagi warna putih. Ini kepada brush aluminium silver lah. Oh, okey, okey. Ini apa? Ini hitam. Hitam. Dia suka. Dia hitam. Aku rasa dia suka hitam Hitam lah. Ha. Hati je putih. Warna putih, warna hitam. Dia warna putih ke? Boleh, putih pun jadi. Boleh eh? Boleh, suka putih tak. Sama macam hati dia. Ya bro, sihat bro. Ya, sebenarnya bajet untuk beli PC dekat kembang aku ni tak lebih 2,000, tapi akhirnya mereka berjaya meracunkan aku untuk aku beli dalam bajet semua jadi 4,000 lebih. Jadi itulah, tapi barang mereka okey semua tu yang berjaya meracunkan aku, dan harga pun bagi semua TikTok kepada aku. Jadi itulah. Sementara persiapkan barang-barang ni, aku nak turun ke second floor untuk tengok Racun Studio. Jom. Ni studio dia. Oi, ada second floor ah. Oh, babak babak. Oi, kau dah sihat ah? Oi. Ramai hangpa ni. Assalamualaikum. Salam. Video dah. Oh, sini. Ya. Tu kita tengok dalam green screen ya. Boleh. Okey, ni bilik green screen. Kita akan buat ni. Selalunya kita buat review. Besar tak? Ni yang tampan ni. Ni yang tampan. Oh, ni yang kalau macam di studio semua. Tak tambah lagi. Sebab tak cukup. Oh, nak tambah lagi sini? Kita buat clear. Kompang ni. Sebelum ni daripada kosong, kita orang buat dalam masa 2 bulan jadi macam ni. Sampai ke depan. Dari belakang sampai ke depan. Ni? Ui. Datang ni asrama. Asrama? Asrama? Ada bilik. Ni toilet. Oi, toilet standard kan? Toilet standard semua ni. Toilet ada gaming PC ya? Ni asrama dia. Bosan-bosan eh member. Yang ni yang black ni memang sajalah. Kalau macam nak background macam gelap. So, biasanya kita orang pakai yang ni untuk buat mirror lah. Untuk shoot produk secara baik. Nak tengok? Oh, boleh tak? Ni studio yang belakang tu lah. Dia lebih cantik kan. Jadi dia nak boleh fokus. Dia macam kalau buat video, review-review. Itu RAM ke? RAM. Barang. Pokok. Barang gemas. Dia macam barang ada pokok ni. Review arti lah. Kualiti dia mantap lah. Okay, fokus. Ni dah proses macam ni? Ni baru semalam shoot edit. So dalam petang ni mungkin kita akan publish lah. Okay, okay, okay. Kita publish petang. Memang video nak buat tu macam setiap hari ke? Atau setiap minggu akan ada video lah? Setiap hari. Setiap hari? Setiap hari? Kalau boleh. Kalau boleh, boleh. Dia tak boleh tapi dia macam skip kadang-kadang skip kan. Tapi okay, kalau boleh setiap hari ada lah. Okay, okay. Nama apa bro? Nama panggil Ijam je. Ijam? Oh, okey, okey, baik, baik. Tak kenalan tadi. Topek. Topek. Topek benar. Inas. Inas. Belakang tu? Tu mi. Mimi. Mimi. Ini datang dah. Ini pekerja baru ke? Saya Reza. Belakang bro. Nama apa bro? Lokman. Lokman. Lokman bodoh sikit kan? Ya geng, PC kembang aku
menyala-nyala. Aku punya RAM pun tak nyala macam dia. Tak apa, tak apa Reza. Ini kali ni rezeki dia. Ha, rezeki yang nanti. Okey. Nanti nanti sabar-sabar. Tak payah kena racun lagi. Member ni tengah install tu PUBG dalam dia punya PC ni. Dia copy tau, dia tak download tau. So tak payahlah nak buang masa kan nak membazirkan wifi. Tak elok membazir ni. Okey, seperti mana kita dapat lihat di sini yang mereka sedang nak prepare dan install software apa yang patut seperti Microsoft dan aplikasi Steam untuk player-player di sana yang untuk download game kan. Mereka dah install. So jadi bila kita sampai di rumah, kita just plug and play saja. So daripada setup siap-siap. Di sini kita dapat lihat casing-casing yang padu. Tengoklah dia punya menyala. Dia punya design semua slick. Tak semestinya kita beli daripada kedai mereka, tapi kita boleh beli sendiri dan mereka pasang. Dan di sini mereka akan ada motherboard yang latest. So kat sini akan ada restock barang-barang atau up to date. Mesti ada yang setiap minggu mesti ada barang apa restocknya. Tak ada barang lapuk-lapuk sebab orang setiap hari beli. Dan sekali lagi aku hampir diracun ya. Aku sikit lagi nak beli barang lagi ya, nak tambah lagi ya, nak habis duit aku. Aku cek duit. Okey, lepas habis semua install PUBG ni, aku test main game PUBG ni. First impression aku tentang game ni dekat PC baru ni memang dia punya FPS drop tak ada langsung. Ni ultra setting tau sebenarnya ni. So grafik card 1070 ni memang kuat weh, memang power. Aku main tak ada lag. Dah lah tambah-tambah update baru ni salji kan. So dia punya orang kata apa, size dia map lagi besar. Dan aku mati bukan sebab aku noob, memang aku tak nampak sebab putih sangat. Memang smooth lah. Okay, terima kasih geng Bacun Tech sebab setup pun wifi patut. Dia letak game PUBG sekali kan. Tak perlulah balik rumah wifi download. Okay kan, jangan lupa datang sini. Kat mana? Racun Tech. Ya, Racun Tech letak di Setia Alam eh. Betul. Okay, thank you. Alright, no problem. Thank you lah. Lepas ni abang aku main pro lagi lah. Jadi mari kita beransur. Siapa nak datang sini boleh jumpa aku kan. Siapa nak jumpa apa Anam ni, mainlah Racun Tech. Okay, dia ada kat sini ya. Tapi mana pun asrama kat sini ya. Dia tak balik lah. Nak masuk dalam kereta dah. Sekarang dah pukul yang dekat K6 dah. Ya. K6 dekat K6. Jadi tu kereta aku. Cekik aku. Ui, banyak. Cuma recommend spek-spek je ni. Aduh, tak jumpa dah kat kedai-kedai. Susah nak BBC zaman sekarang ni. Aduh. Okey, jumpa lagi. Terima kasih bosku. Alright. Okey, now jumpa lagi ya. Yeah. Bye. First time tapi jumpa lagi. Alright. Bye. Okey. Okey, sini ya. Satu. Pak ni atas tu. Okey. Bye. Alright. Bye. Assalamualaikum. Assalam. Alright. Okay geng, aku baru masuk dalam kereta dan nak balik kat rumah dah. Nak surprise aku punya kembar iaitu Rizal. Jadi kita tengok apa dia punya reaction dia terhadap PC yang dia tak expect untuk dapat. Alright, jom kita balik rumah dulu. Okay geng, aku dah sampai rumah. Jadi mari kita, kalau boleh kita cover sembunyi pada kembar aku nampak. Ya, yeah, memang dia. Oh, tak apa-apa masa kita ambil dulu barang-barang. Tu dia geng, member dah baru sampai rumah. Lepas balik aku nak masuk rumah tadi, aku cover sikit geng. Aku macam tak mau ambil kantor, sumpah. Di sekarang ni kembak aku tak tahu lagi. Aku cover berpadu punya. So sekejap lagi aku nak panggil dia. Tapi ni aku nak buat apa ni dia. PC PC gaming kembak aku ni. Cantik tak cantik? Hei, jealous aku. Tapi tak apa, ni hadiah untuk dia, surprise. Dia tak tahu gini. Aku balik-balik rumah, set up pun yang patut. Dengan lampu, lighting, dengan kamera, dengan background semua ni kena cun-cun-cun. Cun-cun-cun. So, aku nak tunjuk yang aku, apa yang ada dalam PC kembak aku ni. Okay. First kali, terima kasih kepada Racun Tech sebab panggil aku dan bagi spec list kan. Aku budget
Tak lebih RM2,000 lah kan nak beli. Tapi disebabkan barang sana dia, orang tu apa, banyak. Dia banyak dan recommend PC tu, aku terkena racun daripada mereka. Aku beli PC ni dalam RM4,000. Yah, RM4,000. Sorry je kalau aku cakap slow-slow ni, bisik-bisik. Tak mahu Vicky dia dengar. Aku sekejap nak panggil dia masuk bilik, tutup pakai blindfold, nampak? Jadi tanpa buang masa ni, aku nak baca specs untuk PC dia ni. PC spec dia ni, dia ada apa ni? Tu dia, aku ni invoice daripada aku beli tadi tu, dia dah print lepas semua. First, dia punya motherboard. Motherboard aku guna ni, nampak ni? Dia punya MSI B450M Mortar 3 years warranty. So kalau apa-apa, kalau warranty ada kan, so kita boleh settle kalau apa-apa rosak kan. 3 tahun, gila betul. Tak perlu keluar duit kalau ada warranty ni. Jadi Kedua ni nampak ni, dia punya graphic card. Ui, Zotac GeForce GTX 1070 mini. Woi, 1070 kira macam, kalau siapa yang ada 1070 ni, kira tak perlu nak upgrade 1080 lah, sebab 1070 ni kira dah orang tak boleh main game AAA punya padu lah. Memang kalau AAA kira boleh main Overwatch, game Tomb Raider yang baru punya latest, so dia macam boleh handle lah dia punya specs dan grafik dia tune, boleh set ultra semua, okey, tanpa lag, smooth lah. Lepas tu processor ni kali ni sample sikit. Dia kembang aku punya, dia punya processor dia guna AMD Ryzen 5. Nampak ni. First time aku apa, nampak processor AMD depan mata, dan first time dalam PC, sebab aku mula-mula tak reti sangat lah processor Ryzen ni. Tapi bagi aku, it's something new for me dan something new for my brother jugalah, sebab kembang aku yang dapat rasa Ryzen ni, dan aku tahu Ryzen ni padu ni. Aku pun macam, aku pun berapa lama dah PC aku ni dia asyik guna i7 ya. So untung dia aku, dia tu kalau tak belanja aku makan tak kali drive through McD siap dia. Aku ikhlas bagi, aku ikhlas bagi. Jadi lepas tu di power supply, power supply dia guna DK. DK eSport. Tu dia nama apa tau, first STP player DK. Tak apa, nanti aku tulis lagi kan dia punya spek-spek semua ni, akan aku tulis kat description, jangan risau. Dan big thanks to Racun Tech sebab panggil aku dan recommend apa equipment yang patut aku beli. Dan itulah dia, sebab shock sangat aku duk beli barang ni sampai ter RM4,000. So I'm speechless lah for my brother. Racun Tech ni baik hati sampai dia install PUBG dalam ni, Microsoft semua dah siap lah. So just plug and play lah sekarang ni. So kalau nampak nak buat build PC ke apa, ataupun nak recommend specs untuk nak dalam budget range, budget apa pilih Racun Tech. Apa boleh follow dia kat Instagram, Facebook dengan YouTube, dia pun ada. So jangan lupa follow, subscribe dia punya channel, okay? Follow kat Instagram, subscribe dia punya channel, YouTube channel. Okay, tanpa buang masa, Kita pergi panggil aku punya kembang ni. Dia tak tahu lagi. Jap. Oh, dia busy. Jap sikit. Kita ingat. Duduk. Duduk, Uzi. Okay. Duduk, Uzi. Okay, mana Encik? Okay, sekejap. Okay. Buka! Surprise! Apa yang tu, bro? Ni, VC yang punya. Ui, kau beli ni? Aku beli tu lah. RM4,000 tau VC ni. Special ni lah. Macam excited lah. Excited. I expect lah dapat busy. Wow, tak expect pula. Ni RM4,000 tau.
Tengok dalam tu mak, nyala. Ui, dah dapat mouse satu free yo. Ni sekarang ni yang boleh main game Overwatch, GTA. Yang boleh buat ultra setting apa semua patut kan. Jadi apa feeling ha? Feeling apa dia? Macam kau PC je. Nama dah ngidam PC ni? Nama lah. Asyik laptop lah, laptop dah rosak lah sekarang ni dah ambil. Okay. Jangan dia cakap lag. Okay? Okay. Terima kasih kat Racun Tech sebab recommend barang ni semua. Thank you. Jadi kalau apa suka video ni geng, apa jangan lupa subscribe, like channel video aku dan komen down below apa pendapat apa. Kalau apa suka konten ni, apa like video ni kalau apa nak konten macam ni lagi. Dan jangan lupa follow apa PC apa gila channel Racun Tech dan Instagram Racun Tech, okey. So, and I see you dudes in the next video. Bye. Oh, boy.